Bedes itu ngering laki ni kenyaman Nabi Surun Al-Hafi para buse para mulia. Nabi Surun Al-Hafi nikah hik dengoden nikah. Tata krama nek bagus luar biasa. Dek Gusti Allah tata krama nek bagus. Dek Kanjeng Nabi bagus, dek ayat-ayat Gusti Allah bagus, dek guru nek bagus, dek reng sepuh nek bagus, dek tetangga nek bagus. Bahkan Bisrun Al-Hafi nikah dek hewan nikah ada tak kerama sampai dek bereng selu anyabe ada tak kerama para gusi pada mulia. Nah situng betoh Bisrun Al-Hafi nikah lebet neng situng jalan. Nah lebet neng situng jalan lah mik pas mangki Bismillahirrahmanirrahim nikah beda neng kertas tepak beda neng bebe tanah mangki Bismillah nikah beda neng bebe tanah. Lho niku saking bagus tata krama Nabi Surun Al-Hafi. Akhirnya bismillah kadhe tok epon putih Allah. Mik pabe di bismillah bade nang tanah langsung ecium sareng Nabi Surun Al-Hafi niku. Bismillah nika ecium. Sampun ecium sareng Nabi Surun Al-Hafi keduan obang du dirham. Nabi Surun Al-Hafi nika tepak nika ngantongi obang du dirham cek ing ka ento anggap 20.000. Le obang ka dintok sareng Nabi Surun Al-Hafi yang ngobang lagi nyaruh om yang ngobang lagi nyaruh om ya bismillahirrahmanirrahim segeger dengan tanah gila nikah langsung beri nyaruh om sarang bisurun halam sambil eci om sambil nangis ya Allah asmana Gusti Allah mi pahabah dengan tanah dia nikah lah sampunah beri nyaruh om sarang bisurun al-hafi lah bisurun al-hafi kak dintok pas mireng suara mireng suara cuma benih benih kuping ah si semireng atin ah suara nika ada budak nika hei Bisrun abang lemrok om tang nyamah demi tang kemuljaan bi tang keagungan Bisrun nyaman abang bi ko pemuljaan neng dunya bi neng akhirat nah nika cepon suara nih lah ternyata bener para buse pada mulja sampono abid 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 Bisrun Al-Hafi kak dintok yang kak tadi orang saya mulja di Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mulja ini kak dinapa lah ini kak abdina cerita adidi hitung bekto para abu saya pada mulja Bisrun Al-Hafi kak dintok sampono sepo ini kak keluar dari compong entar dek pasar Bisrun Al-Hafi kak dintok karbe atin nak ngobenge dudul ngobenge dudul haisun jenang di dudul jak ring cek poncang ring etok dudul bapak dek pasar Bisrun Al-Hafi entar dek toko dudul bade dudul kak dintok tepangi pajong banyak lah ini kepon dud sarang Bisrun Al-Hafi situng tanya lagi dek orang yang segeduan toko pak dan kula tanya lagi dudul nikah argane senapa pak? Kula ngobeng ah. Nah orang yang segeduan toko ini kata Rabu sepada mulja reng leoneng jabi Surun Al-Hafi kakin tok wali negusti Allah akhirnya apa? Cepon yang segeduan toko empon kiai Bisrun panjenengan lo usah obangi dudul ini kah nah, akhirnya reng segeduan toko lo poron nyebut lagi argane dudul sahabat dudul ini kesarang Bisrun Al-Hafi sahabat engke Bisrun Al-Hafi kak dintok engke nah ternyata para buse pada mulja tepak Bisrun Al-Hafi neku dudul kak dintok ternyata neng pasar kak dintok banyak orang sini ngalih cek Bisrun Al-Hafi neku neku dudul betul orang segeduan toko geduan toko geduan barung orang seawal jual neku pada nih ngalih cek Bisrun Al-Hafi neku neku dudul akhirnya apa? Sampun dudul ini kayak sabak sarang orang erbu orang sedoja toko ini tutup segeduan barung-barung ini tutup pada entar dek dudul saya teguk Bisrun Al-Hafi kak dino akhirnya apa? Orang kak dito erbuan semua dengan dudul sesitu ngatanya pak nikah dudul gak senapa dek tukang penjual ini katanya orang kak dino dudul ini kearganya senapa nah penjual kali untuk orang lakar lah di bisnis pelak penjual lah pelain sarang penjual lah nah dudul selain riyah argenah 1000 rupiah
cuma mun dudul situng riah bingko ebe kini e cuwel de orang sendek melelaran. Nah ini kok akhirnya apa? Orang sedoyo kok nintok arep buen sungguh bengi dudul kita kian arga cang situng ah pon eyo bengen kule dudul nega 2000 cang situng ah kule 3000 situng ah kule bengal 4000 cang situng ah kule bengal 6000 situng ah kule bengal 10000. Nah ini kok lah singkat cerita neng situng kenangan para buse pada mulia tepak beku nikah ini ke bodoh rampok jumlah terbelas bodoh rampok rampok ini ke malam lagi buru arampok lemalam malam lagi buru arampok yang siang nikah rampok ini ke teru atas sakuran asokoran tapi ala rampok ki tasakuran ki pada juga ala rampok rampok ini ke teru asokoran akhir rampok kak dintok 11 rampok nikah nyorokan jenis hitung sopajah ngobengi nomenoma lah itu ntar di pasar lah ya pese 200.000 meli nomenoman sepaling jago ya sesekiran lah lo sampe eyenom ket ike bayi mor kemur langsung mabuk kaki. Wah Masya Allah ket ike bayi mor kemur nih langsung mabuk ala ntar ke pasar akhirnya anak buahnya kak dintok ntar ke pasar para busi pada muljah sampun entar ndek pasar nak anak buah nak rampok seep pakon ngobeng ini kah ningali pasar toko tutup kebi duh toko mek pa tutup kebi ya toko pasar niku tutup kebi lah ternyata sedoyo orang pasaran gak dintok sik ajual ning pasar akumpul ning situng toko arep buen du dudul lah niki nyambung cerita nikah dadi akhirnya apa rampok sesitung nikah pas entar de orang sak arbuan dudul nikah tepak nikah jungtek gian arga tang situngah 40.000 kepada 40.000 tang situngah 45 tungah seketeketebu jadi rampok situng nikah atanya de orang sebelah nikah bapak kuda tanya lagi dudul nikah mipa sampai arga kepada 40.000 nikah kan get 1.000 rupiah nikah. Lah, pai belai sareng orang sebelah. Dek ni kesampian lo oning. Dudul nikah. Kita kubis turun al-hafi nikah. Lain nikah. Sebab dudul nikah, kita ku waliullah. Lah, rampok nikah leng lo toman mireng waliullah. Tapi apa hanya dek orang sebelah kibur nikah. Nah, apa waliullah nikah, Pak? Apa sih kebelah sareng orang nikah seanya mewaliullah nikah seneguk dudul nikah rojulun atau Allah wa rasulahu fa'akramahullah seanya mewaliullah nikah orang laki seto ada gusti Allah benda utus akhirnya epamulji sarang gusti Allah subhanahu wa ta'ala odek nih kepaki akhir rampok nikah para busi pada mulja nengeneng etekku sarang rampok nikah orang kipakun seketebu tang situngah sebidok ebu sebidok lema dudul arti seebu bisa ada pada arti sebidok lema akhir rampok ni kalau sabar para buse pada mulja akhir obang 200.000 ni kapaya pakai luar langsung kok 200.000 lah san 200.000 sedaji pas neng-neng lah ini kak dito wah empon pala sobung seneki lah akhirnya apa dia beli sarang rampok nikah cek pun kancan yang sedih aduh becer apa engke becer dudulnya itulah becer cuma rampok kak dintok sambil mejar nih mikir aduh engkau bitang kancah isoro melih lum iluman sejak jagun ya engkau keng melih dudul bak bisa amapok tang kancah mungkin upak dudul ya nah Masya Allah cuma dalam atin nah nikah akhir rampok nikah mulai para buse pada mulja mulai rampok kak dintok sambil kira mikir nengah atin nah aduh kok deki etokol di tangkancah elang kok deki etokol di tangkancah riah cengkok suruh melinu minuman paking uliat hudul cuma pas dalam atin rampok nikah akar entek nengah atin nah wah tapi hudul riah etekhu waliullah pasti pada barokan lah nikah ini kak perang nang ati nah aduh kok itu kol lagi bitang kancah tapi wah tapi njok pasti berdebarokan dia
Wangko itu kau lagi bintangkan, tapi injak pasti benda berokan. Ini kah perang nengatin ni kah? Lah sampunah depak para busi pada muljah. Sampunah rampokan itu depak dek kancana. Ki, sambut di kancana. Wah lo datang kancana, yuk yuk entar. Abos sedek ada kan itu senyambut. Kemah leolena, butol ya kemah. Niko tak esurau meleh. Lo minuman sepaling jago. Kamu oleh nak le rampok ni kepala keluar tutul. Ya hari yang kau oleh dia deh. Masya Allah. Keng tutul. Wah bodong adeng cepon ketua nak. Anta ahmakul juhela. Edu paling budu nur yang budu. Cepon ketua nerampok. Jadi kau suruh meli minuman sepaling keras. Pakai gebay meli tutul 200,000. Neka. Ah akhir sarang rampok. Jangan dikeluh bos. Jangan dikeluh. Tutuleri ya bos, engkau lo datang melir ya. Tutuleri ya, mari teku waliullah ya bos. Lahir abu saya tanya, siapa waliullah dia? Rengsoki ya, mun rengsoki, ayo rempok sekali. Masya Allah, cepon ketuhan. Mun waliullah dia rengsoki, ayo rempok sekali dia. Malah sajan oleh benya ulina. Lah, eben ne bos, cepon nak buana neka. Saatnya mu waliullah dia bos ya. Rajulun atau Allah wa rasulahu fa akramallah seannya waliullah ji bos orang laki setoan dak Gusti Allah benda utus pas emul jaaki bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirah sareng anak buah rampok sengo bengi dudul cerita aki kejadian nang pasar tadi to dak bos ya. Cok nang pasar ya bos aduh orang arebuan dudul bos. Sampai dopak dok serius. Cerita aki akhirnya bos kami tak terbuka para busi pada mulja. Aduh dah iya ya. Berarti saatnya mualiu gaji mulja ongku ya. Lah cai pon bos lah wes ket setia ya. Dineng edekap hi terserah. Cuma engko aku dua dari surun al hafiz engko terus jadi waliu gak. Cai pon bos ni kah. Akhirnya apa? Pedengan ni kah? Botol sarang bos. Tek 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 buang. Lah sarang anak buah nah. Cerita iya bos. Lambe arempok bereng edemon atau bet kotu atau betereng bereng. Nah nikah. Akhirnya apa? Rampok telo belas nikah para rabu si pada muljo. Akhirnya nyareh bisrun al hafi pas akhuru kati fasoru min aulia illahi taala. Akhir rampok telo belas kali to sedaya dadi wali ne Gusti Allah. Anapa? Mek sekali to sebab pagi bisrun al hafi. Bisrun al hafi mek bisa muljo. Maragena. Bisrun al hafi kali to. Keduan tata kerama semulja akhirnya yang kak derajat sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala.